Poco X3 Pro, bukan Poco X3 NFC, tapi ini Poco X3 Pro. Kalau kita lihat dari bagian belakang ini mirip banget dengan Poco NFC, Poco X3 NFC, cuma bedanya di prosesor dan juga mungkin resolusi kameranya. Tentu layarnya mirip banget ya. Dan kalau kita buka, ini ada yang penasaran kemarin. Kalau di bawah terik matahari dengan nits yang 1300 nits itu kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini terang banget ya. Walaupun di bawah terik matahari kayak gini masih terang banget. Lihat kan, detailnya masih dapat kan. Wis mantep. Dengan prosesor Snapdragon 860 dengan dibantu dengan RAM 6GB internal 128GB dengan harga yang cuma 3.350.000-an. Dapat spek gahar kayak gini, cuma mungkin sebagian orang nggak suka dengan desainnya yang kayak gini ya. Kalau saya sih suka-suka aja.